sebuah artikel berjudul Luhut sebut arak Bali bisa turunkan penderita corona beredar di media sosial. Akun Facebook Wahyu Ramanda membagikan tautan artikel dari situs Blora.co dengan judul tersebut. Benarkah Luhut Binsar Panjaitan menyebut arak Bali bisa turunkan penderita COVID-19? Dari hasil penelusuran tim cek fakta medcom.id, faktanya dalam artikel tersebut, Luhut sendiri masih menyaksikan kebenaran arak Bali bisa menurunkan COVID-19. Dilansir dari cnnindonesia.com, Luhut hanya mendukung promosi penggunaan arak untuk terapi COVID-19 yang dikembangkan oleh Gubernur Bali Iwayan Koster. Menurut Luhut, yang terpenting adalah kasus penyebaran virus bisa dikendalikan dengan baik, terlebih pemerintah telah memutuskan untuk membuka kembali pariwisata Pulau Dewata untuk wisata lokal demi mendorong geliat perekonomian. Dilansir Kompas.com, sebelumnya Gubernur Bali Iwayan Koster mengembangkan ramuan tradisional atau usada untuk mempercepat kesembuhan pasien positif yang tidak bergejala atau OTG. Ia mengatakan ramuan tersebut terbuat dari bahan dasar arak tradisional Bali. Kesimpulannya, klaim bahwa Menteri Luhut Binsar Panjaitan menyebut arak Bali bisa turunkan penderita COVID-19 adalah salah. Faktanya, dalam artikel tersebut Luhut sendiri masih menyaksikan kebenaran arak Bali bisa menurunkan COVID-19.